Nauna TV, belajar yang asyik. Halo adik-adik, yuk belajar penjumlahan dan pengurangan bersama Upin dan Ipin. Terima kasih kak. Berapakah hasil dari 5 ditambah 3 dikurangi dengan 4? Kita gunakan garis bilangan untuk mencari tahu jawabannya. Pertama, kita pilih angka 5. Kemudian, karena di sini ditambah dengan 3, maka kita bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Kita berhenti di angka 8. Kemudian, dikurangi dengan 4, berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 4. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi, karena kita berhenti di angka 4, maka jawaban 5 ditambah 3 dikurangi dengan 4 sama dengan 4. Berapakah hasil dari 8 ditambah 2 dikurangi dengan 6? Kita gunakan garis bilangan. Pertama, kita pilih angka 8. Setelah itu, kita tambah dengan 2. Maka, kita bergerak ke kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Kita berhenti di angka 10. Selanjutnya, dikurangi dengan 6. Berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 6 langkah. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berhenti di angka 4. Maka jawaban 8 ditambah dengan 2 dikurangi dengan 6 sama dengan 4. Berapakah hasil dari 10 ditambah 5 dikurangi dengan 9? Kita gunakan garis bilangan untuk mencari tahu hasilnya. Pertama, kita pilih angka 10. Kita lingkari angka 10. Kemudian kita tambahkan dengan 5, maka kita bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka 15. Setelah itu kita kurangi dengan 9. Berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 9 langkah. Kita hitung bersama-sama sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lingkari angka 6, maka jawabannya adalah 6. Jangan lupa subscribe, like, and share.